Desa Bengkaung adalah salah satu desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Bengkaung merupakan desa pemekaran dari Desa Lembah Sari pada tahun 2011 dengan jumlah 7 dusun, yakni Bengkaung Lauk, Bengkaung Tengah, Bengkaung Daye, Bunian, Seraye, Pelolat, dan Bunut Boyot, yang letak geografisnya berupa perbukitan. Melihat dari kondisi wilayah berupa perbukitan, masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat Desa Bengkaung, baik sebelum dan sesudah pemekaran, adalah masalah kebutuhan dasar, yakni air bersih, disebabkan karena tidak adanya mata air. Masyarakat Desa Bengkaung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengambil air ke desa-desa yang ada di sekitar Desa Bengkaung yang memiliki sumber mata air. Seperti yang diungkapkan oleh warga Dusun Pelolat berikut. Kita ini yang terbitai, menase, kantor desa, kantor camat. Petai nu, mende nara ada imed sampai melase kantor camat. Kami mengambil air jauh sekali. Nah jadi waktu saya mengambil air itu kita berangkat pagi-pagi jam 4. Nah sampai sana malah kita ngantri air, tidak dapat air. Nah pulang kita itu sekitar jam 6 baru sampai rumah. Jadi air yang kami antri di sana kadang-kadang tidak ada, kurang. Nah jadi kami merasa kesulitan di dalam mengambil air tersebut. Sementara itu, Saiful Nazar, Sekretaris Desa Bengkaung mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah desa telah membuat unit pengelolaan air bersih dengan sumber air dari sumur bor yang merupakan bantuan dari Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari bantuan sumur bor tersebut, pemerintah desa menganggarkan untuk pengembangannya seperti membangun reservoir beserta jaringannya, pipa, dan mesin-mesin pompa sehingga sebagian besar masyarakat Desa Bengkaung sudah bisa menikmati air bersih langsung ke rumah tangga masing-masing dengan menggunakan water meter, baik saat musim kemarau atau musim hujan. Sedangkan untuk masyarakat yang belum bisa menikmati air bersih secara maksimal, seperti masyarakat yang ada di Dusun Seraye, Pelolat, dan Dusun Bunut Boyot, pemerintah desa membuatkan keran umum. Ya, penyusunan rencana pembangunan pemerintah desa dan rencana kerja pemerintah desa tiap tahun itu khusus untuk masalah penyediaan sarana air bersih untuk masyarakat itu menjadi fokus utama dalam penyusunan APBDes. Saiful Nazar juga menambahkan unit pengelolaan air bersih yang merupakan badan usaha milik desa atau BUMDes Bengkaung ini menjadi pendapatan asli desa yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pendapatan sekitar 89 juta rupiah per tahun. Dan selain sebagai pendapatan asli desa, manfaat adanya unit pengelolaan air bersih tersebut, masyarakat Desa Bengkaung juga memanfaatkan untuk berwirausaha, seperti usaha laundry, pembuatan bata merah, dan usaha pembuatan batako. Sementara itu, Ketua Pengelola UPAP mengungkapkan jumlah pelanggan dari bulan ke bulan mengalami peningkatan yang signifikan. Kalau jumlah pelanggan dari bulan ke bulan itu ada peningkatan, bahkan signifikan. Kemarin aja itu kita sampai sempat menutup untuk pendaftaran baru karena kapasitas mesin yang kami miliki itu belum sepadan. Pemerintah Desa Bengkaung berharap unit pengelolaan air bersih atau UPAB memiliki kemampuan, kapabilitas, dan kapasitas yang lebih memadai, sehingga dalam pengelolaan air bersih ini, Desa Bengkaung menjadi desa yang mandiri.